إياك نعبد ونستعين ونستغفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. الحمد لله وجه شكر kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita, Allah gampangkan kita, Allah mudahkan langkah kita, Allah gerakkan hati kita, bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bersujud di hadapan Allah, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Semuanya adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa Allah selalu menolong kita, membimbing kita, memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, sebaik-baik guru kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita pada saat ini, pada detik ini, masih diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sampai pada saat ini di bulan Ramadan yang ke-23. Alhamdulillah sudah lebih 2/3 Ramadan yang kita lalui pada tahun ini. Mudah-mudahan yang sudah berlalu Allah terima amal ibadah kita, Allah terima segala salat dan bacaan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita lebih giat lagi di hari-hari yang selanjutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tentunya sering mendengar guru-guru kita, para dai-dai kita, ulama kita, apabila masuk bulan Ramadan maka mereka, kita akan sering mendengar guru-guru kita membawakan ayat, yaitu yang berkaitan tentang perintah wajib puasa di bulan Ramadan. Yaitu ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, maka la'alla, kalau kita belajar di dalam bahasa Arab, la'alla ini namanya adalah huruf tarajji, artinya huruf yang bermakna pengharapan, semoga atau barangkali,
Boleh jadi. Jadi la'allakum tattaqun aslinya bermakna semoga kalian menjadi orang yang bertakwa dengan puasa kalian dari itu. Nah, tapi ulama kita punya kaidah tersendiri. Apabila kalimat la'alla tadi adalah firmannya Allah, perkataannya Allah, maka tidak ada yang semoga. Artinya pasti, karena Allah yang berkata. La'allakum tattaqun yang aslinya bermakna semoga kalian bertakwa. Apabila itu kalamnya Allah, maka maknanya pasti kalian akan bertakwa. Pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita menjalankan puasa kita dengan benar, dengan baik, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah daripada puasa ini adalah takwa. Kita sepakati ini ya. Buah daripada puasa itu takwa. Jelas Allah katakan la'allakum tattaqun di dalam ayat yang sama. Sekarang pertanyaannya, kita ini sering mendengar kalimat takwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu apa? Definisinya apa? Dan modelnya seperti apa? Dan seberapa penting takwa tadi untuk kita semuanya? Itu. Sering kita mendengar kalimat takwa. Definisinya apa takwa itu? Pengertiannya apa? Kemudian seberapa penting takwa tadi untuk kita, dan kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengaitkan takwa ini dengan puasa, padahal ibadah-ibadah lain pun juga menghasilkan takwa, cuman seakan-akan Allah menghubungkan erat antara takwa dengan puasa. Allah langsung katakan la'allakum tattaqun setelah perintah wajib berpuasa. Nah, gitu. Untuk kita mengetahui seberapa pentingnya takwa itu, gampang. Kalau kita mau tahu seberapa pentingnya nyaman takwa itu, mudah. Mana dalilnya? Bagaimana cara kita mengetahui? Jelas. Kalau seandainya kita ini sholat Jumat misalnya, sholat Jumat, kan sholat Jumat itu wajib didahului dengan dua khutbah, kan begitu? Harus didahului dengan dua khutbah yang sah. Beda dengan sholat Id. Kalau sholat itu sholat dulu baru khutbah, dan itu dua-duanya hukumnya sunnah. Tapi kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat, dan dua-duanya wajib. Khutbahnya wajib, sholatnya wajib. Dan syarat diterimanya sholat harus khutbah ini sah duluan, kan gitu. Kalau khutbahnya kada sah, walaupun sholatnya sah, tetap Jumatnya tidak diterima, karena syarat Jumatnya tidak terpenuhi, yaitu didahului dengan dua khutbah yang sah. Nah, itu kalau seandainya kita sholat Jumat, ada orang yang berkhutbah naik, si khatib ini berkhutbah menyampaikan khutbahnya. Di dalam khutbah itu ada yang namanya rukun. Artinya rukun ini wajib ada, bilanya kedada kada sah. Apa diantaranya rukun khutbah? Yaitu adalah mewasiatkan takwa. Mewasiatkan takwa. Harus khatib itu di dalam khutbahnya, bahkan tidak cukup di khutbah yang pertama aja, harus dua-duanya. Khutbah pertama harus ada, khutbah kedua harus ada. Bilanya khutbah pertamanya ada, khutbah keduanya tidak ada, tetap tidak sah. Harus ada dua-duanya. Jadi suruh wasiat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita, kan begitu? Di dalam khutbah itu. Khutbah pertama harus ada, khutbah kedua harus ada, wajib hukumnya. Bilanya tertinggal, sholatnya kada sah. Nah, dari sini kita bisa tahu seberapa pentingnya takwa itu. Sampai Allah mewajibkan harus, bila kada batal, dada urusan. Berarti sesuatu yang penting takwa ini. Sesuatu yang punya kadar yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diperintahkan untuk berwasiat takwa kepada orang. Khususnya khatib harus wasiat takwa terhadap orang-orang ketika dia berkhutbah Jumat, khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Kenapa sebabnya disuruh mewasiatkan takwa? Karena takwa ini adalah modal kita agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat utama amal ibadah diterima itu satu, pertama iman, harus beriman, jelas. Walhamdulillah kita semuanya dijadikan orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala sudah semenjak kecil. Asyarat utama yang kedua lagi
agar amal ibadah kita diterima adalah takwa. Apabila orang tadi beriman, beribadah, tapi tidak ada takwa di dalam dirinya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya itu, dia beribadah tidak didasari dengan takwa kepada Allah. Harus ada takwanya, imannya ada, takwanya ada. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya saja Allah menerima amalan itu dari orang yang bertakwa aja. Dari orang ya bertakwa. Ayat ini turun menceritakan tentang dua anak Nabi Adam alaihissalam. Ada yang namanya Qabil yang tetua, ada yang namanya Habil yang adiknya. Kan ya sering kita dengar cerita Qabil dan Habil. Jadi Nabi Adam itu punya anak dengan Siti Hawa itu, setiap kali beranak pasti kembar pengantin. Laki perempuan setiap kali melahirkan pasti itu, kecuali anak yang terakhir. Baru cuma satu laki-laki, yaitu yang namanya bernama Sith, dan ini yang menjadi penerus Nabi Adam, nabi setelah Nabi Adam namanya Nabi Sith. Ini satu-satunya yang dilahirkan oleh Siti Hawa dalam keadaan sendirian, tidak kembar. Yang lain kembar semua, kembar pengantin, laki perempuan, termasuk Qabil, termasuk Habil. Syariat zaman Nabi Adam itu, karena tidak ada lagi manusia selain mereka, jadi nikahnya itu dengan cara silang. Jadi sama-sama anak Nabi Adam tapi silang. Ya, karena ada lagi manusia selain mereka, mau kadang mau yang itu maksudnya dikawin akan. Jadi umpamanya Qabil punya kembaran namanya Ikrimah, kembarannya satu perut. Habil kembarannya namanya Labuda. Ini syariatnya bagaimana? Disilang, Qabil menikahi saudari kembarnya Habil, Habil menikahi saudari kembarnya Qabil, kan begitu. Cuman ketika Allah perintahkan itu Qabil tidak terima. Kata Qabil, rugi saya. Kenapa? Qabil anak pertama Nabi Adam. Rugi saya kenapa? Karena saudari kembar saya Ikrimah ini cantik. Sedangkan saudarinya Habil yang seharusnya saya nikahi, si Labuda ini jelek. Tidak mau. Terus maunya apa kata Nabi Adam? Saya mau nikah dengan Ikrimah ini. Ya Nabi Adam, tidak boleh ini saudara kembarmu ini. Aturannya harus silang. Harus silang. Tidak bisa. Qabil tidak terima. Pokoknya saya tidak terima. Saya mau nikah dengan, masa saya dinikahkan dengan Labuda yang jelek ini. Qabil kan sombong. Karena dia mengatakan dirinya anak surga. Artinya inya itu dapatnya ketika Nabi Adam dengan Siti Hawa masih di surga, hamil Qabil ini kan gitu, berarti anak surganya, mualahnya di surga. Sedangkan Habil nih mualahnya di bumi, sudah turun sudah. Saya ini anak surga, kata Qabil, ini dua ini anak dunia, makanya mau hanya ada bunga sejenis gitu kan. Terus bagaimana kata Nabi Adam? Tidak bisa, saya mau nikahnya dengan Ikrimah, kalau enggak parah. Akhirnya Nabi Adam cari solusi bagaimana caranya, bertanya kepada Allah Subhanahu wa, kata Allah begini aja sudah. Coba kalian berkorban, yang mana korbannya diterima maka itu yang boleh menikahi Ikrimah, yang berhak menikahi Ikrimah. Yang korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang berhak menikahi si Ikrimah ini. Yang tidak diterima berarti kawin dengan Labuda ini. Akhirnya masing-masing berkorban. Qabil ini pekerjaannya adalah bertani, kebun. Jadi dia banyak punya buah, banyak punya sayur. Sedangkan si Habil ini pekerjaannya adalah apa? Peternak. Jadi dia punya kambing banyak. Habil, Qabil ini Allah memerintahkan untuk berkorban, akhirnya dipilih. Karena dia punya tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran dipilih. Dia pilih buahnya dan sayurnya yang jelek-jelek. Dan kita sudah buruk-buruk dah. Mungkin yang kena hama, yang buulat, itu yang dipilih. Karena sayang yang bagus-bagus baik dimakan seorang, bahasanya kan gitu. Yang jelek-jelek aja yang dibariakan, yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dipilih. Beda dengan Habil. Habil ini peternak, dia punya kambing. Untuk korban kepada Allah, dia pilih kambingnya yang paling sehat. Kambingnya yang paling sehat, yang paling besar badannya. Pokoknya yang paling hebatlah di antara hewan ternaknya yang lain.
itu yang dijadikan kurban oleh Habil. Maka masing-masing mereka naruh persembahan mereka di lapangan. Orang bahari gitu. Orang bahari seperti itu. Itu bentuk zakat. Sama mulai bahari itu ada zakat. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad semuanya ada kewajiban zakat. Cuman zakatnya beda-beda modelnya. Kalau zakat orang bahari itu kada dimakan. Jadi zakat itu ditaruh di lapangan, nanti ada api yang menyambar dari langit. Api dikatakan api itu warnanya putih dan tidak ada asapnya. Diambil oleh disambar oleh api tadi hilang. Jadi kada dinikmati. Nah, beda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya kita ini umat Nabi, saking cintanya Allah dengan kita, zakat kita itu boleh dimakan di antara kita ini boleh makan. Kada disembahkan kepada Allah tapi diserahkan kepada saudara kita dan dinikmati oleh saudara kita. Itu bentuk cintanya Allah yang luar biasa kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan harta ghanimah, harta rampasan perang. Umat-umat terdahulu haram makan rampasan perang itu. Jadi kalau ada harta rampasan perang menang nih, mereka menang, ada harta rampasan perang yang begitu banyak, enggak boleh diambil, taruh di lapangan. Nanti akan ada api yang menyambar, hilang. Tapi kita umat Rasulullah boleh dibagi. Boleh dibagi sekian, 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 sekian. Kata Rasulullah, uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku dan umatku makan harta ghanimah, walam tahilla li ahadin li nabiyyin qabli. Tidak ada nabi pun yang dihalalkan oleh Allah untuk makan ghanimah selain saya dan umat saya sallallahu alaihi wasallam. Saking hebatnya Rasulullah, saking mulianya nabi. Zakat kita ya Allah bisa kita nikmati, kasihkan orang fakir miskin, dimakan bisa. Baik yang berupa beras maupun yang berupa uang, alhamdulillah. Bukti nyatain. Jadi taruh di tengah lapangan, qabil taruh di tengah lapangan. Buah-buahan sayur-sayurannya yang jelek-jelek tadi, Habil taruh di tengah lapangan, kambingnya yang paling hebat tadi. Ternyata kata Allah, fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Diterima salah satunya dan ditolak yang lainnya. Siapa yang diterima? Jelas yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah korbannya si Habil. Apa dasarnya Allah menerima korbannya Habil? Karena Habil tadi berkorban atas dasar takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu yang mendorong dia memilih hartanya paling bagus untuk dipersembahkan kepada Allah. Beda dengan Qabil. Qabil ini umpat juga menyembahkan. Tapi terpaksa. Tapi terpaksa. Sehingga itu yang mulainya memilih yang jelek-jelek dari hasil tanamannya tadi itu. Ini kita katakan. Takwa adalah dasar utama amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amal dari orang yang bertakwa. Qabil melakukan persembahan, Habil melakukan persembahan, tapi Qabil bukan karena dasar takwa, Habil karena dasar takwa, maka Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat, disambar kambingnya oleh Allah, berarti menunjukkan kurbannya Habil yang diterima. Bayangkan hartanya yang paling hebat dia sembahkan. Yang paling dia cintai, yang paling dia senangi, itu yang dipersembahkan kepada Allah. Dan itu yang seharusnya. Jangan sampai kita ini bila berbarian dengan orang itu yang paling rabit dah ketiaknya baju itu. Nah, itu yang dibariakan. Yang bagus-bagus disimpah nih. Innama yataqabbalu muttaqin. Itu tuh membarikan atau mengurangi lemari itu satu di antara dua. Jangan gitu. Kalau yang kare bagus yang dibariakan. Harus yang bagus. Kata Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan derajat bir syurga sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang paling kalian cintai. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau bersedekah pakai gulaan. Apa yang gulaan lah? Permen. Kenapa pian bersedekah dengan itu Sayyidina Umar? Karena ini aku senang benar makan ini. Ini makanan yang paling saya sukai, makanya saya bersedekah dengan permen jar sini supaya dapat derajat bir dari itu. Nah, kembali kepada pembahasan kita, takwa. Allah terima kurban Habil karena didasari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain yang mengenai tentang hewan kurban, penyembelihan kurban, ayat tentang kurban. Kata Allah, "Fa la yanalallahu luhumaha wa la dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah Allah menerima dari hewan kurban kalian luhumuha, daging-dagingnya ndak, wala dima'uha, tidak pula Allah menerima darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi Allah terima adalah takwa kalian, itu Allah terima. Jadi ada orang berkurban hari raya kurban, mudah-mudahan panjang umur sampai semua hari raya kurban insyaallah. Hari raya kurban orang berkurban, pamannya 100 ekornya berkorban, itu Allah tidak menerima dagingnya, tidak. Dagingnya kita yang menikmati. Tetesan darah pun bukan itu yang diterima oleh Allah, tapi yang Allah terima adalah orang ini berkorban didasari takwa kah? Atau hendak dilihat orang aja. Memang dengan dasar takwa karena Allah, atau dengan dasar yang lain. Bilanya dasarnya bukan karena takwa, biar 100 ekornya berkorban tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, walaki yanaluhu taqwa minkum, ya Allah terima takwa kalian. Oh, berarti penting bujur takwa ini. Berarti sangat-sangat penting yang namanya takwa. Takwa itu definisi gampang ya, yang paling mudahnya. Berbagai macam versi ulama mendefinisikan takwa, tapi yang paling sering, yang paling masyhur, yang sering kita dengar adalah takwa itu imtithalul awamir wajinabun nawahi, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu definisi takwa. Nah, terus kenapa kok erat hubungannya takwa dengan ibadah puasa? Seperti yang kita sampaikan tadi. Padahal Allah perintahkan dalam Al-Qur'an itu salat, Allah perintahkan zakat di dalam Al-Qur'an kan gitu. Allah perintahkan haji, tapi yang Allah hubungkan dengan takwa puasa. Yang lain bagaimana? Sama, yang lain pun juga menghasilkan takwa. Tapi tidak identik gitu. Yang identik dengan takwa itu puasa. Apa kira-kira sebabnya? Sebabnya adalah karena puasa kita itu latihan takwa kita. Di puasanya, di situ kita menggambarkan takwa itu ketika kita puasa itu. Contoh gampangnya. Pian misalnya nih lah, esok-esok misalnya. Tulak ke pasar pagi misalnya lah, contoh aja nih. Jam-jam sebelasan lah. Kan hibak pasar pagi itu saat-saat ini hari-hari nah penuh. Penuh. Orang bekajal pasar pagi, wah luar biasa pokoknya. Jalanan macet, kiri, kanan, depan, belakang, di pasar, di dalam pasarnya sudahnya. Hari panas misalnya nih, panas-panasnya hari. Kan ke pasar pagi jam-jam sebelasan. Hari panas-panasnya. Ya Allah. Lagi puasa. Hausnya luar biasa, putar. Menahan hausnya ini kok kurang lebih aja Pak. Melihat orang minum es teh itu yang kada sanggup rasanya. Ada orang bawa es teh kesana kemari, nah berjualan. Lagi puasa ini, bekajak-ajalnya ini. Melihat orang minum itu yang sangkalnya itu, kalau kada ada orang itu kada kurang lebih aja Pak. Keliling pian mamanya mulai jam 11 sampai jam 2 siang di pasar pagi itu putar. Mulai nang nukar baju sampai toples sampai gelas sampai piring segala macam ditukar ya, anak hari raya. Mudah-mudahan lancar hari raya lah, panjang umur semuanya insyaallah. Tak gulik sepeda motor aja nih ke rumah, bepanas lagi di tengah jalan. Ya Allah. Puasa ini. Sampai ke rumah. Duduk lepas helm masuk ke dalam rumah. Habis itu masuk ke dalam kamar. Di kamar sorangan. Itu. Kunci pintu kamar, pas juga di kamarnya ada kulkas. Ada kulkas. Lah haus-hausnya ini bayangkan di pasar pakai keliling sampai 3 jam itu. Sasak melihat orang minum dan segala macam. Buka kulkas ada banyu es. Ada banyu es. Keluarkan banyu es, tutup. Kan dalam kamar nih, kada ada yang kunci, enggak ada orang di kamar, pian sorangan aja. Pertanyaan ulun kira-kira pian minumlah banyu tadi itu. Pian kira-kira minumlah. Kada kalau lah. Puasa. Sehaus-hausnya, secapek-capeknya, sekuat-kuatnya menggodanya banyu es ini, dan kada ada orang melihat pian minum keluar bepada puasa, kada ada yang tahu orang. Kan gitu. Kada ada yang tahu, jangankan orang luar rumah, orang nang serumah pian aja pian bepada puasa, kada tahu orang. Pian minum di kamar karena pian sorangan. Tapi kira-kira pertanyaan pian minum lah. Kada. Kenapa? Saya puasa. Saya
puasa itu gambaran takwa. Ya itu, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mau di hadapan orang atau ketika sorangan. Pian ketika puasa ini gambaran kita tadi. Di hadapan orang, di tengah jalan, minumlah. Kada, saya puasa. Ketika pian sorangan pun minum kada. Kada. Nah, itu takwa ngarannya. Itu yang ngarannya takwa. Makanya puasa identik dengan takwa. Latihannya takwa itu ya puasa itu. Makanya Allah katakan lalakum tattaqun. Hasilnya puasa ya takwa. Itu sudah gambarannya. Allah tuh pengen kita itu taat. Kita ini sholat 5 waktu ketika di hadapan orang. Pas kita sorangan di kamar, ya sholat juga. Walaupun ada yang melihat. Kita itu meninggalkan maksiat di hadapan orang. Supan dilihat orang. Ketika di dalam kamar, sorangan, berkunci, ada yang melihat. Sama, kada menggawi juga. Itu namanya takwa. Makanya erat hubungannya takwa dengan puasa. Langsung Allah katakan. Kutiba alaikumusiyam, hasilnya la'allakum dan tatakun. Latihan takwa kita ya di puasa ini tadi itu. Kada bakal minum pian diupahi itu, kada minum pian. Kenapa? Saya puasa. Puasa saya bukan karena kamu. Puasa saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tubuhnya dengan. Nah, itu kalau sudah kita sebulanan nih pesantren kilat Ramadan ini, kita latih diri kita untuk itu. Minum, makan, kita tahan di hadapan orang atau di belakang orang, maka kita setelah Ramadan tinggal memelihara aja lagi. Jadi sebulan ini kan pesantren kilat nih. Ulama kita membahasakan Ramadan ini pesantren kilat bagi semua kaum muslimin. Kita sebulanan dilatih untuk apa? Untuk takwa. Sebulanan kita dilatih untuk qiyamul lail. Yang kada biasa bangun sebulanan. Terus setelah itu sebenarnya nyaman, kadang ngalih lagi, kadang maksa lagi. Cuman kita aja membuliki kebiasaan kita sebelum Ramadan. Kita biasa bangun jam 4 misalnya. Atau 3:30 selama Ramadan. Itu jam segitu kita bangun. Cuman kadang kita selajurakan lagi, tebulik lagi akhirnya. Padahal sudah dilatih selama subuh. Sama puasa. Kita dilatih untuk takwa. Lepas dari bulan Ramadan itu gampang sebenarnya sudah meninggalkan maksiat dan segala macam. Cuman karena kita bulikakan lagi dengan kebiasaan kita sebelumnya. Akhirnya berat lagi urusannya. Padahal kalau kita teruskan sudah adat kita yang sebulanan ini. Maka insya Allah segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kita berharap, berdoa, mudah-mudahan puasa yang kita jalan ini menghasilkan takwa kasan kita. Karena kita tahu dah tadi kepentingan takwa tadi itu. Posisi takwa yang sangat kita butuhkan. Tanpa takwa ibadah kita kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan puasa kita yang kita jalani sebulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan takwa. Kalau sudah kita ini termasuk hamba yang bertakwa, aman sudah. Karena segala kebaikan itu Allah jadikan di dalam takwa. Segala kebaikan, segala keberuntungan itu ada di dalam takwa. Kata Syekh Abdul Rahman As-Saggaf bin Muhammad Maulid Dawileh. Beliau mengatakan seandainya ujar Sidin, seandainya ada malaikat yang datang kepada saya. Malaikatnya mengabarkan, wahai imam, wahai Syekh Abdul Rahman, saya kabarkan kepadamu bahwasannya Allah menerima satu tasbihmu, diterima oleh Allah. Satu tasbih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujar Sidin, kalau saya dapat kabar itu, saya akan mengadakan pesta besar-besaran. Sekampungan di Sidin kau adakan pesta, aku beri makan selama 7 hari 7 malam. Orang bingung, wahai imam, kada salah kah pian ibu pendem? Satu tasbih bujur. Seandainya malaikat itu datang mengabarkan, wahai Syekh Abdul Rahman, Allah terima satu kali tasbihmu dari sekian banyak tasbih yang Sidin baca, puluhan ribu, jutaan mungkin yang Sidin baca tiap hari tasbih, satu aja yang Allah terima dari itu semuanya, maka saya akan adakan pesta 7 hari 7 malam. Satu, iya satu. Kalau saya semuanya satu aja, malaikat mengabarkan saya pesta 7 hari 7 malam. Kenapa wahai imam pian bisa kayak itu? Iya. Kalau saya tahu saya diterima amal ibadah saya walaupun satu tasbih tadi, maka saya sudah yakin bahwasanya saya termasuk orang yang bertakwa. Karena Allah terima itu cuma dari orang takwa aja. Berarti kalau ada yang Allah terima dari amal ibadah saya, berarti saya termasuk golongan orang yang bertakwa. Dan itu hadiah besar. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah.
tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak melewati neraka. Semua kita ini akan lewat neraka tanpa terkecuali. Bahkan para nabi pun akan lewat neraka nanti di akhirat. Kapan? Ketika kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Karena Shiratal Mustaqim itu letaknya di neraka. Jasrun baina jabalai jahannam. Jembatan yang ada di antara dua gunung. Bawahnya lembah-lembah neraka. Bawahnya api neraka. Jadi kalau kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim, otomatis kita berarti lewat neraka, melewati neraka. Cuman perbedaannya ada yang selamat, ada yang jatuh. Semuanya bakal lewat. Semuanya bakal memasuki neraka dan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan itu kata Allah, saya hukumkan harus, enggak bisa enggak. Para nabi pun sama. Cuman karena ada yang lewat jembatan Shiratal Mustaqim itu secepat kilat langsung sampai. Padahal perjalanan 1500 tahun. 500 tahun naik, 500 tahun datar, 500 tahun turun. Itu Shiratal Mustaqim. 500 tahun itu hitungan akhirat juga pulang, lain hitungan di dunia. Hitungan dunia aja banyak banget, 1500 tahun tuh. Ini hitungan akhirat. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalikan ya seorang apa yang berapa 1500 tahun di akhirat itu. Ya Allah. Maka perjalanan bukan perjalanan gampang. Perjalanan berat, susah. Ya, adak minasyar wa ahad minasayf. Lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut. Jembatan Shiratal Mustaqim jangan pian nang kayak kira nang kayak jembatan mahkota 2 itu lebarnya kada. Halus. 1500 dah. 1500 ada yang secepat kilat, ada yang seperti cahaya, ada yang seperti angin yang lewat. Ada yang seperti naik kuda yang paling cepat, ada yang naik seperti yang naik kuda biasa. Ada yang berlari, ada yang jalan cepat, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak lewat. Untung juga merangkak, selamat. Kalau yang merangkak gugur. Nauzubillah min dzalik. Merangkak aja, semuanya akan lewat tanpa terkecuali. Siapa aja. Maka beruntunglah kalau orang yang lewat tadi di belakang orang-orang yang soleh. Di belakang para nabi-nabi dan para rasul. Perempuan-perempuan beruntung apabila lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Di belakang Sayyidatna Fatimatuz Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidatna Fatimah punya rombongan gitu, lewat situ, berombongan. Nah itu orang-orang yang punya ikatan dengan Sidin. Yang mahabbah, cinta dengan beliau. Maka akan berhak untuk ikut di rombongan Sayyidatna Fatimah. Maka kada mungkin kada selamat deh nih. Karena kepala rombongannya bosnya. Perempuan terbaik di alam semesta Sayyidah Fatimah. Mudah-mudahan pian-pian semua masuk di dalam rombongan Sayyidah Fatimah insyaallah. Dan kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim di belakang guru-guru kita. Di belakang orang-orang saleh, di belakang nabi-nabi dan para rasul. Ketika lewat jembatan Shiratal Mustaqim Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Kana 'ala rabbika hatman maqdiya." Ada yang selamat, ada yang jatuh. Siapa yang selamat? "Tsumma nunajjil ladzina taqau," jar Allah. Kemudian kami akan selamatkan dari jembatan Shiratal Mustaqim siapa? Alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa lagi berarti. Jadi orang yang bertakwa ya Allah selamatkan. Wa nadzarud dzalimin fi hajithiyah, dan kami akan tinggalkan orang-orang yang zalim di jembatan Shiratal Mustaqim tadi dalam keadaan merangkak dan terjatuh ke dalam lembah neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Syekh Abdurrahman As-Sigaf tadi, apabila satu tasbih saya diterima, maka berarti saya termasuk orang yang bertakwa. Apabila saya sudah masuk golongan orang yang bertakwa, berarti saya termasuk golongan orang yang akan Allah selamatkan dari jembatan Shiratal Mustaqim. Maka pantas kalau saya mengadakan pesta 7 hari 7 malam di sini. Kan gitu. Walaupun satu aja tasbih yang diterima, tapi alamat sudah selamat sudah. Alamat sudah selamat. Sampai sebesar itu pandangan mereka dengan yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kamu berada, kapan aja dan di mana aja. Cuman berat inilah. Siapa sanggup kira-kira mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah? Siapa kira-kira? Enggak ada yang sanggup. Kecuali Rasulullah SAW satu-satunya yang sanggup. Itu pun Nabi menyatakan, saya ini belum lagi yang mendatangkan hak Allah yang sebenar-benarnya. Beliau manusia paling sempurna. Kita pandang beliau orang yang paling kuat takwanya. Tapi beliau sendiri mengatakan,
saya pun orang yang tidak sempurna di dalam menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini pasti ada kalanya kadang mengerjakan perintah Tuhan, ada kalanya kita melanggar larangan Allah. Ya terus bagaimana? Maka saking sayangnya Nabi dengan kita, Nabi buatkan solusi. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, maka apabila kalian jatuh ke perbuatan maksiat, artinya takwa kalian bermasalah pada saat itu, maka langsung kalian susul perbuatan maksiat tadi dengan perbuatan yang baik sehingga menjadikan kalian kembali lagi kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau seandainya jatuh dalam perbuatan maksiat, enggak apa-apa, kata Nabi, wajar. Manusia ini tempatnya kesalahan. Jadi jatuh perbuatan maksiat enggak masalah. Memang pada saat kalian bermaksiat itu kalian berkurang derajat takwa kalian. Tapi kembalikan cepat dengan cara apa? Lakukan perbuatan yang baik setelah itu. Maka perbuatan baik tadi yang menebus kesalahan kalian. Dan kalian akan kembali ke derajat orang-orang yang bertakwa. Jadi kada masalah. Bukan maksiat itu yang menjadi aib kita. Bukan. Yang menjadi aib itu adalah ketika orang bermaksiat dan dia menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Kalau maksiatnya wajar. Manusia. Orang itu sudah ditentukan maksiat, pasti maksiat. Bahkan iblis tuh, iblis kata ulama, kan Allah perintahkan sujudnya dengan Nabi Adam, iblis inya kada mau. Seandainya pun kata ulama iblis itu maksa untuk sujud, kada bakal bisa. Kenapa? Memang sudah Allah takdirkannya memang kada sujud. Memang tidak sujud, sudah Allah tentukan memang kada sujud. Seandainya maksa nah bertunduk, tetap kada kawa. Tetap tidak bisa. Ah, bukan itu masalahnya di iblis. Yang jadi masalah itu ketika dia sombong. Habisnya bermaksiat kepada Allah, kemudian dia menyombongkan diri, aba wastakbar. Nah, sama dengan kita. Ketika kita jatuh perbuatan maksiat, Allah maklumi, wajar. Manusia ini kesian. Kita ini makhluk kesian. Sudah makhluk lemah kita ini dah. Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan makhluk manusia dalam keadaan lemah. Sudah lemah manusia ini, ditambah lagi Allah kasih apa? Syaitan yang menggoda. Kan itu, kesian mana manusia ini, lemah sudah. Ada syaitannya lagi. Itu masih belum cukup. Allah jadikan ada hawa nafsu lagi di dalam diri. Jadi musuhnya banyak banget. Lemah sudah, lemah duluan sudah dari penciptaannya. Musuhnya ada yang namanya syaitan, ada yang namanya nafsu. Nafsu ini akhbath min sab'ina syaitan. Lebih parah dari 70 syaitan. Nafsu seikung aja. Apalagi syaitannya ini beribu di awak misalnya. Maginnya ya. Maka wajar jatuh dalam perbuatan maksiat. Wajar kalau saya tak keluar dari golongan orang bertakwa. Tapi jangan bikin apa-apa. Yang penting jangan sombong dengan maksiat tadi. Jangan bangga. Kalau sudah bangga, ini yang parah. Ada loh orang yang bangga dengan maksiat. Banyak. Orang yang bangga dengan maksiat itu banyak. Ada abu kumpulan berkesahan dengan kawanannya. Jadi kawannya tahu lagi ke malam tadi. Aku minum bir sebotol mabuk dah, kada tahu lagi dah sebotol sudah mabuk dah, kada tahu lagi raum dah panjanak nasi, kada kau berjalan normal lagi sebotol. Jadi yang sikung, bah ikam sebotol, aku dua botol belum mabuk lagi. Jadi nah ini bangga karena dengan ini yang parah, ini yang bahaya, ini yang aibnya di sini. Bangganya dia dengan maksiat lebih besar dosanya daripada nya bermaksiatnya itu tadi. Nah nya minum tadi nah dosa. Tapi dosa ini kada sebesar ketikanya bangga dengan maksiat itu, lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Karena ketikanya minum, ini dosa anggota zahir aja. Tapi ketikanya bangga, ini dosa hati. Hati yang bermain, hatinya yang bangga. Berarti dosanya dosa hati lebih besar lipatannya daripada dosa anggota zahir. Begitu pula amalan hati lebih besar pahalanya daripada amalan anggota yang zahir. Jadi kalau sananya kita jatuh pada perbuatan maksiat, enggak apa-apa. Taubat langsung dengan Allah. Itu aja intinya. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa kullu khata'in tawwabun. Semua anak manusia itu pasti sering salah. Tapi sebaik-baik orang yang sering salah adalah orang yang sering minta ampun dengan Allah Subhanahu
subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita minta ampun, bertobat, maka yang asalnya kita tak keluar dari rombongan orang-orang yang bertakwa, Allah bulikakan lagi ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Jadi habis maksiat, taubat langsung. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang lulus di dalam pesantren kilat kita selama satu bulan ini. Keluar dari bulan Ramadan, kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang kokoh takwa kita, yang kuat takwa kita, yang bisa kita jadikan apa? Pedoman, yang kita jadikan modal kita nanti ketika meninggal dunia berjumpa dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Allah terima segala puasa kita, Allah terima segala qiyam kita, siam kita, zikir kita, qiraat kita, tilawah kita dengan Al-Qur'an, Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang menang, lulus keluar daripada bulan Ramadan. Dan Allah panjangkan umur kita sehat walafiat sampai Ramadan tahun yang akan datang insyaAllah. Dalam keadaan lebih baik lagi, lebih bertakwa lagi, lebih beriman lagi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita ini masih bisa dikuatkan Allah menghidupkan sisa-sisa malam ini. Ini sedikit nih. Orang-orang soleh itu bila sudah mau habis Ramadan itu nangis-nangis-nangisnya. Nak berpisah dengan Ramadan sedih luar biasa. Nah, kalau kita kan senang kenapa bisa dengan Ramadan. Orang bahari, orang soleh itu sedih nangis. Kalau sudah mau Ramadan tuh hilang, menangis. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah bulan yang kada sama dengan bulan-bulan yang lain. Hinaknya kita, bernapas kita tuh nambah pahala. Bayangkan, kayak apa kada rugi amunnya keluar dari bulan Ramadan, habis bulan Ramadan ini. Nafas kita itu ada hitungannya. Nafasnya orang berpuasa itu seperti tasbih. Jadi kalau kita berhinak sehari itu 1 juta kali, berarti sama kayak kita 1 juta kali baca subhanallah. Berhinaknya aja nyar. Kan gitu. Apalagi bebacaannya, apalagi yang berzikir subhanallah. Makanya kata ulama termasuk dosa besar taman mizawali Ramadan, berangan-angan supaya Ramadan cepat habis itu termasuk dosa besar. Bilalah Ramadan uyuh dah, itu dosa besar, enggak boleh, minal kabair. Termasuk dosa besar. Yang ada kayak pacarnya kita sedih-sedihkan diri kita ketika habis bulan Ramadan mulai berakhir. Jadi manfaatkan yang sisa. Memang 2-3 dah malam ini. Khususnya malam-malam ganjil. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar semuanya. Keberkahan malam Lailatul Qadar. Dan ulun ingatkan malam hari raya itu adalah juga malam yang apa? Doa diijabah oleh Allah. Jangan sampai kita lalai. Kadang orang malam hari raya itu sibuk betata-tata meja, wadai dan segala macam, berampar-ampar. Akhirnya keuyuhan subuh dah hari raya lewat gitu aja malam hari raya itu. Kita kalau di Tarim itu waktu di Abdurrahman sana, itu kalau malam hari raya itu mulai sekitar jam 1-an tuh sudah bangun sudah. Apa yang digawi? Menghatamkan Quran. Santri-santri halaqah. Satu halaqah satu juz sampai menghatam Quran. Tuh ada guring lagi dah. Kada gorengnya sampai subuh, habis subuh belajar lagi membaca tentang sunah-sunah Ramadan, sunah-sunah hari raya dibaca. Nah, sunahnya pian kalau hari raya Idul Fitri ini sunahnya makan kan sebelum tulak ya, menandakan sudah kada puasa lagi. Itu sunahnya mentang-mentang makan lalu yang makan bantas nang karih segala macam yang kasar. Sunahnya itu makannya kurma 7 biji dan minum susu. Itu sunnahnya. Kena makan nasinya, kena bulik datang sembahyang. Ya. Kalau nya kada pang makan nasi, ya kada apa-apa juga pang sebenarnya. Cuman sunnahnya makan kurma 7 biji, kemudian minumnya susu. Itu sunnahnya itu tidak makan. Jadi mulai jam 1 kada guring lagi dah sampai subuh, sampai tuntung sembahyang id dah ada begoringan lagi. Artinya saking mereka menghidupkan malam hari raya. Ya, jadi usahakan pian malam hari raya itu pian hidupkan walaupun dengan 2 rakaat kah. Walaupun dengan dikir sedikit ya, sibuk memang nih sedikit barang sebelum subuh itu pian ada menghidupkannya dengan amal soleh. Karena dalam hadis Nabi mengatakan man ahya lailatail idain ahyallahu qulubahu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, hari Idul Fitri atau Idul Adha, dia menghidupkan malam itu, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat hati orang sedang mati semuanya, hatinya hidup sorangan. Hatinya dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dihidupkan semampu kita. Ingat tadi bukan makannya kurma 7 biji. Kemudian kalau 3 biji aja kada apa-apa juga. Ya kada biasa makan kurma mamanya kebanyakan 7 biji. Ya 3 biji kada masalah. Minumnya susu. Kada ada aja susu ya baju putih aja. Ya, kada lawai. Munnya kada dipaksa kan gitu. Masa nak minta dengan orang di sebelah kan gitu mungkin.
Jadi ya yang ada aja. Kalau memang ada maksudnya ada, afdolnya seperti dan pakai baju yang paling baru itu sunnahnya hari raya. Pakai baju yang paling baru, bukan berarti harus baru bujur-bujur. Yang penting baju yang terakhir pian tukar. Ini yang paling baru, yang paling update dari pakaian-pakaian yang lain, yaitu sudah. Karena sunnahnya pakai yang paling baru. Beda kalau Jumat sunnahnya pakai yang putih walaupun kada baru. Tapi kalau hari raya sunnahnya pakai yang paling baru walaupun kada putih. Walaupun kada putih. Tapi kalau Jumat enggak bisa putih mutlak. Pian hanya nukar baju baru warna biru. Ada baju pian warna putih tapi sudah 10 tahun yang lalu. Maka yang mana dipakai kalau Jumat tetap yang putih yang 10 tahun dari itu. Ya, walaupun kata tapi putih lagi warnanya kan. Ya. Tapi kalau hari raya pian bisi baju putih. Tapi pian bisi baju baru warnanya hijau misalnya, maka yang baru itu yang sunnah. Apalagi sudah baru putih lagi, wah lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Nah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiat. Insyaallah terima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa sallallahu alaihi wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من العارفين بقينا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا سواي السبيل وجعلنا من علماء العالمين ولنا صلاتك وسلم اللهم كرمنا بنور الفهم وأخرجنا من الظلمات اللهم زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari ulun kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata minta maaf. Fadzam ini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.